Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Eri Kacang. Hari ini aku sama papa, sama mama. Mama ada di sana. Hari ini kita mau naik kereta cepat. Wush. Kita mau ke Padalarang. Padalarang ya. Padalarang mau nyobain pertama kali katanya ini masih baru. Bus kata apa bus? Apa? Bus yang kata apa? Gak tau kan gak kemarin papa nggak ngasih tahu katanya. Udah cari tahu belum? Udah. Apa? Waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Oh. Bus. Jadi ini kita sekarang ada di stasiun Halim. Tadi kita habis dari hotel terus ke stasiun Halim. Sekarang mau menuju ke Padalarang. Kita sambil lihat stasiunnya. Iya. Let's go. Wow, stasiunnya bagus banget. Bersih, nyaman, luas. Keren. Tidak sabar mau naik kereta. Sambil menunggu aku mau makan Subway. Ada Chaun ini. Jin janai, Chaun. Ganteng enggak? Ganteng ya? Katanya kata mama ganteng dah, Teh. Papa enggak kalah ganteng kok. Wow. Bagus stasiunnya kayak bandara. Kayak bandara ya? Iya. Mirip bandara. Ada kopi kenangan. Kemarin habis minum. Ada Cinnabon juga. Wow. Sekarang kita mau ke antrean masuk kereta. Kereta luar. Ya. 15.02. Oke. Wow. Cakep banget guys, kayak Shinkansen Jepang beneran. Ini keren keren keren. By the way, mama lagi nggak enak badan terus tadi minta es batu di Subway terus ditaruh di kepala. Dah coba. Kasihan mama. Oke, kita naik. Ayo, let's go. Keren. Wow. Udah naik. Tinggal nunggu berangkat. On time gak coba ini? Jatuhnya jam 15.02. Oke, 2 menit lagi. Jam menit lagi. Semoga on time. Pintu kereta akan segera ditutup. Attention please. Jadi guys, keretanya udah berangkat sekarang. Baru jam 3 lewat 1. Kok lebih cepat 1 menit? Aku kira tadi bakal agak telat dikit. Tapi malah lebih cepat. Oke sih. Oh. Menelanya. Tuh, mama. Kok smooth? Ubu janai mita. Hono shinkansen yori. Hono shinkansen. ね、乗ってないよね。ね、でも新幹線よりスムーズかもしれない。ああ。これ絶対言わない。確かに言わない。私前新幹線で酔ったことあるもん。そうだ。そうだよ。すごいね。スピード、そろそろ。
enak bentalnya. Bisa naik turun itu ya? Gak tau kayaknya. Oh bisa? Iya bisa. Bentalnya empuk gak sih? Iya. Di pesawat aja gak sempuk ini. Bentar kesannya keren ya? Iya keren. Mama makanya mecek yang muncul kena ya? Mama makanya pundak papa ya? Boleh mecek banget sih. Jadi gini guys, toilet di dalam kereta Whoosh. Tadaa! Ternyata ada wastafelnya juga. Terus lampu-lampunya juga bagus banget. Ih, keren. Kayak toilet pesawat. Apa ini? Yaudah, aku mau pipis dulu guys. Pertama kali ngonten di toilet. Mempersiapkan diri. Udah mau sampai? Udah mau sampai. Periksa dengan teliti bahwa ada agar tidak ada yang tertinggal atau tertukar. Kami imbau untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan di area boarding atau pada sambungan kereta. Bagi Anda yang akan melanjutkan perjalanan ke stasiun Bandung dan Cimahi, Anda dapat turun di stasiun Padalarang dan transit secara langsung untuk melanjutkan perjalanan dengan KAI dan jadi aku udah nyampe di Padalarang. Terus halo, aku ketemu sama teman aku, sama mamanya, sama adiknya. Halo, nama kamu siapa? Kenji. Sini, mana? Satu lagi, kembar. Ini adanya Vina. Hai Vin. Hai. Hai, ada yang jadi Garu. Kenja, sini. Malu dia. Sini dong, Vina juga sini dong. Nih, kakak adik nih. Hello. Halo. Ada aku. Ada aku lagi ngomong. Ada Vina. Ini emaknya sih. Iya, ini emaknya. Nah, ini kembar nih guys. Mirip. Pada muncul sih. Ada cahayanya lagi putih-putih di belakang. Sini dong. Kenja, kita sini dong. Kenja sama Kenji namanya. Kok namanya kayak nama Jepang? Orang Jepang ya kalian? Bukan? Oh enggak. Tapi kok, oh ibu. Gantengnya kayak orang Jepang? Kalian sering dibilang ganteng enggak? Enggak. Masa sih? Tapi sama perempuan kalau di saudara kayak orang Arab. Oh, orang Arab. Cakep deh kalian. Ajarin aku bahasa Sunda dong. Iya. Kenja, ajarin bahasa Sunda dong. Enggak ah. Ih, kok enggak ah? Ajarin kan aku. Kamu tahu kan nama aku siapa? Kak Erika, iya. Kan Kak Erika datangnya dari Jepang. Enggak bisa bahasa Sunda. Pertama kali nih ke Bandung. Aku maunya diajarin sama kamu. Ajarin. Kalau nama aku Erika apa? Kok enggak tahu? Sama aja ya. Aku apa? Enggak, maksudnya aku itu bahasa Sundanya apa? Aku. Ai. Nama Ai Erika. Benar enggak? Kamu apa bahasa Sundanya? Bukan. Aku kan namanya maksudnya kamu, itu bahasa Sundanya apa? Kamu.
Mole. Mane. Mane. Ai, mane. Kenapa? Oh, aku udah sebenarnya ai. Oh iya. Aku apa? Abdi. Abdi. Anjen. Oh, Abdi Anjen gitu katanya. Diajarin bahasa Sunda kasar. Kasih ini apa namanya? Cistik bikinan Tante Tina. Iya, yang mau pesan. Pesan di mana nanti? Oh, di rumah. Pesannya di rumah. Nanti tulis alamatnya ya. Alamat rumahnya nanti ditulis. Pernah makan ini enggak? Enak ya. Ini snack khas Bandung. Ya. Oh, ini yang masak nih. Tante Tina. Ini sebenarnya khas Bandung ya? Oh, nggak juga. Tante jualan ini. Cuma ya kebanyakan kan orang kan bikinnya tuh agak keras. Kalau tante ini ngeproh kalau orang sudah bilang. Ngeproh kayak lansia sama anak-anak bayi bisa makan. Lembut ya? Kayak gitu. Jadi gampang patah gitu. Rasanya macam-macam ya? Ada tiga rasa. Keju, udang, cikur, pedas, bawang. Rasanya ada macam-macam guys. Pesan di mana nanti di rumahnya tante? Di rumah tante. Beneran nanti tulis alamat. Oh, nanti kasih nomor WA-nya ya di link. Iya, thank you tante. Cobain deh, nanti ketagihan. Iya, pasti enak ini. Nanti aku cobain. Makasih ya tante.